بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri, ya Allah terangkan hatiku, wa yasir li amri, permudahkan segala urusanku, wahlul aqdatan min lisani yafqahu qawli, buanglah simpulan-simpulan dalam lidahku, mudah-mudahan mereka faham kata-kataku, ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tuan-tuan muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya malam ni kita dah mulakan membaca kitab Mau'izatul Mu'minin karangan Imam Ghazali rahimallahu taala alaihi wa radhiyallahu an. Cuma hari ni saya agak kalut sikit kerana ada program membantu orang-orang yang mangsa banjir daripada pagi sampai pukul 5 petang tadi. Jadi masa nak keluar tu tak tercapai buku tu, ya. InsyaAllah pada bulan depan kita akan mulakan Mau'izatul Mu'minin, peringatan-peringatan kepada orang mukmin, karangan Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu wa rahimahullah ta'ala alaih. Jadi walaupun macam mana pun kita sambung terus pengajian kita. Pada bulan lepas kita ada memperbincangkan berkenaan dengan topik kepentingan amalan hati, kepentingan ibadah hati ataupun amalan hati. Kita bincang dan saya dah kemukakan pendapat-pendapat para ulama kenapa perlunya amalan-amalan hati itu. Secara ringkasnya kerana pandangan Allah Ta'ala itu jatuh pada diri kita ini, jatuh di hati. Jadi sebab itu kita kena fokus amalan hati. Kemudian hidup kita ini terlalu pendek kalau nisbah akhirat. Orang yang hidup 83 tahun 2 bulan nisbahnya cuma 2 jam sahaja. Jadi macam mana kita nak memperbanyakkan, melipat gandakan amalan kita ialah dengan banyakkan amalan hati, zikirlah, ya, zikir, selawat dan sebagainya. Kalau hidup 60 tahun nisbah akhirat, satu hari sana 1000 tahun sini kan. Jadi 1000 bahagi 24 sama dengan 41.6. Maknanya 41 tahun 6 bulan itu 1 jam. Kalau hidup 60 tahun 1 jam 20 minit. Jadi masa tak panjang, ya. Masa tak panjang. So sebenarnya kita tak ada masa. Jadi hati ni dia perlu ada kerja dia. Mata melihat, tangan bekerja, telinga mendengar, mulut bercakap, perut memproses makanan kita. Jadi hati apa tugasnya? Hati tugasnya zikir. Itu amalan hati, ya. Baiklah, kita tak nak bincang lagi dah. Dah okey insya-Allah pada hari ini saya nak bincang pula kepentingan selawat. Kepentingan berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi selalu khatib Jumaat dia menyebut innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Taala dan malaikat berselawat ke atas Nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kamu. Ini perintah Allah, berselawatlah kamu. Dalam bahasa Arab disebut fi'lul amr, kata kerja suruh, perintah, ya. Berselawatlah kamu ke atas Nabi Muhammad dan mengucapkan salaman taslima, sejahtera, sejahteranya. Ha, tu dia. Taslima itu maf'ulun mutlak. Sallu alaihi wa taslima, sallu alaihi wa sallimu, berselawat dan mengucapkan salamat taslima, seselamatnya. Bahasa Melayu tak tahu macam manalah. Kalau pukulan tu pukulan yang TKO, kalau makanan tu makan sungguh-sungguh. Itu dia maf'ulun mutlak, kata kerja mutlak, mujtahid mutlak, mujtahid yang sungguh-sungguh, yang benar-benar. Air mutlak, air yang betul-betul, air hujan, air laut, air sungai, mata air, kan, tak ada campur-campur. Jadi maf'ulun mutlak, kata kerja mutlak, maknanya betul-betul mengucapkan salam sejahtera ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sampai ke tidak kita ni kepada tahap tu, wallahu alam. Ha, kan, betul ke kita ni menyucikan berselawat sejahtera daripada Nabi Muhammad atau main-main? Sebelum sampai kepada tahap tasawufnya apa, tanya dulu berapa kali selawat sehari. Ada 1,000. Kalau 1,000 tak sampai, tuan-tuan, jangan cerita lah maful mutlak tu tak sampai. Ha, 1,000 tu kan, kalau 500 lagi lah, 100 lah, kalau tak ada lagi, Allahu Akbar. Ha, kan, tak payah hidup lah selain cerita. Ha, begitu ya. Jadi pentingnya selawat ini, dan satu amalan yang kita buat, kata para ulama lah, buat tak ikhlas pun Allah terima. Apa dia? Selawat. Tak ikhlas pun Allah terima. Selawat. Lain kau tak ikhlas, amalan lain Tuhan tak terima. Tapi selawat Tuhan terima. Hebat tak hebat yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi, nah ini nak cerita kepentingan, betapa pentingnya selawat ya. Baiklah. Daripada mana saya nak mula, wallahu alam, mana yang Tuhan bagi ilham, bagi ingat tu saya ceritalah. Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada menyebut dalam hadisnya, innallaha khalaqa malakan. Sesungguhnya Allah Taala mencipta satu malaikat. Lahu janahun fil masyriq wa janahun fil maghrib. Dia ada sayap sejauh mata memandang barat, sejauh mata memandang timur. Wa ra'suhu tahtal 'arsy wa rijluhu fil ardi sabi'ati. Dan kepalanya berada di bawah arasy dan kakinya berada di dalam bumi yang ketujuh. Salah malaikat ni. Wa lahu 'alaihi rishun wa 'alaihi rishun bi 'adadi khalqillahi ta'ala. Dan di badannya ada bulu sebanyak bilangan makhluk Allah Ta'ala. Bukan makhluk di bumi saja, di satu alam maya ni ya. Idza salla rajulun aw imra'atun min ummati, apabila berselawat lah seorang, apabila berselawatlah lelaki atau perempuan daripada umatku, alayya, atasku. Mari kita selawat dulu ya, 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tujuannya apa? Supaya kita masuk di dalam gulungan yang akan disebutkan ini. Idza salla rajulun aw imra'atun min ummati alayya, apabila berselawatlah lelaki atau perempuan ke atasku daripada umatku, fayanghamishu fil bahril nuri tahtal 'ash, maka dia akan menyelam, merendam dirinya di bawah, di dalam lautan cahaya di bawah arasy. Ya, di bawah lautan cahaya, di bawah arasy. Macam mana ustaz lautan cahaya, macam mana arasy tu ustaz tu? Wallahu alam. Alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman aja dengan benda ghaib. Nak tanya lebih-lebih tak boleh nak jawab. Cuma arasy adalah cerita-cerita yang Nabi sampaikan tu, kita boleh lah. Lebih-lebih tak boleh. Sebab benda ghaib. Beriman dengan benda ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ha ya. Arasy ada empat tiang lah begitu, ada nama apa malaikat yang mengangkat tu, malaikatnya besar tak boleh nak angkat kecuali dengan tasbih. Bila baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah baru boleh angkat. Ha, itu banyak cerita lah ya. Hari ini nak cerita selawat dulu. Fayanghamishu fil bahri nuruhi tahtal 'arsy, maka dia akan menyelam di dalam lautan cahaya di bawah arasy. Fayakhruju, kemudian dia akan keluar. Wayanfaddu janahahu, dan dia akan mengocakkan seluruh badan dia dan sayapnya yang ada bulu itu. Ha, kan. Wayanfaddu min kulli rishatin qutratun, dan akan terpercik daripada setiap bulu itu qutrah. Maknanya percikan cahaya tadi. Ha, kan. Fayakhluqullahu malakan, maka daripada cahaya-cahaya tadi itu yang baru-baru ini, percikkan itu, Allah Ta'ala cipta malakan. Cipta apa? Malaikat yang baru. Ya, kalau tuan-tuan dah dengar cerita ni, dah tahu hafal hadis ni, okeylah. Kalau dah belum tu, maknanya dengar je lah. Ya. Kena hafal pun bagus juga kan. Hafal makna pun sudah. Cukup. Maka fayakhluqullahu malakan, Allah Ta'ala cipta malaikat baru. Apa kerjanya? Kalau bulunya itu lebih banyak daripada bilangan makhluk Allah, pasir kat bumi, daun lagi, itu baru cerita kat bumi lah. Apalagi tuan-tuan, terlalu banyak. Kalau alam maya ni lagi banyak, begitulah bilangan malaikat yang baru dicipta. Kalau satu bulu boleh percik 2, 3,
Kan banyaklah apa kerja malaikat tadi, dan kita telah selawat pada Nabi Muhammad 3 kali tadi. Kerja malaikat tadi ialah yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Mohon ampun pada orang selawat tadi sampai hari kiamat. Kita dah dapat dah, alhamdulillah ya. Dan tuan-tuan, satu hal betapa hebatnya kelak apa ni selawat. Dan malaikat ini lahir, malaikat ini lahirnya pun dek kerana asbab selawat. Hebat, hebat ni Nabi Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam, terlalu hebat. Lahirnya malaikat pun kerana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi selawat itu apa? Doa selawatlah, doa sejahtera pada Nabi Muhammad. Yang wajib wajib, yang sunat sunat. Yang wajib macam mana? Yang wajib iaitu dalam sembahyang. Rukun qauli ialah antaranya selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rukun qauli ni tuan-tuan kena alert sikit, baca kuat sikit supaya makhrajnya betul. Ya, supaya makhrajnya betul ya. Rukun qauli lah, rukun percakapan. Baik. Jadi antaranya selawat. Betul-betul. Jangan Allahumma salli ala Allahumma salli ala Allahumma salli ala. Ah jangan. Betul-betul Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada sayyidina ke tak ada sayyidina ke tak apa, sah juga. Cuma dalam solat yang Nabi baca tak ada sayyidina. Kan di luar solat ada sayyidina. Tak apalah. Siapa yang nak bahas, nak juga baca, tak apa. Yang penting baca selawatnya. Ya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi tak baca selawat, tak baca sayyidina. Sayyidina tu maknanya tuanku. Tuanku ya. Kenapa? Tawadhu'. Nabi nak tawadhu' di dalam solat tu. Baik ya. Jadi itu dia. Jadi selawatlah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terpulang banyak besilah selawat ni, selawat tafrijiyah, selawat syifa, selawat ibrahimiyah. Selawat ibrahimiyah tu dalam solat itulah. Dalam solat tu ya, namanya selawat ibrahimiyah sebab ada nabi, nama Nabi Ibrahim. Tu. Ada kisahnya kan? Kan tuan-tuan tahu dah. Tak apalah saya ulang lagi lah ya. Mudah-mudahan melekat. Kenapa ada sebut Nabi Ibrahim tak sebut Nabi Adam? Tak sebut Nabi Yunus ke sebagainya kan? Kerana ada ceritanya. Jadi bila kita ni tuan-tuan, kita beramal, ada tahu ilmu mengenai apa yang kita buat tu, seronok. Seronok ya. Jadi hari ni cerita selawat lah. Selawat Ibrahimiyah. Kenapa Nabi Ibrahim disebut? Nabi Ibrahim itu digelar sebagai Abul Anbiya, bapa kepada seluruh Nabi lah. Dan baginda memohon sebenarnya kepada Allah Ta'ala supaya menjadi Nabi akhir zaman, iaitu penghulu Sayyidul Anbiya, penghulu kepada seluruh Nabi-Nabi. Hebatlah. Tapi calonnya sudah ada, iaitu Nabi Muhammad. Kalau begitu ya Allah, namaku disebut-sebut oleh umat akhir zaman pun jadilah. Ha, itu yang kita sebut tu. Subhanallah kan. Jadi bangga Nabi Ibrahim kita sebut, tuan-tuan ya. Dan bacalah kisah Nabi Ibrahim, baru kita dapat penghayatan. Banyak cerita yang tuan-tuan, Nabi Ibrahim ni kan, yang air zam-zam Nabi Ibrahim, tinggalkan Nabi Sulaiman. Subhanallah lah, banyaklah ceritanya. Kemudian oleh kerana Nabi Ulul Azmi ni, Nabi-Nabi yang hebat-hebat ni, Ulul Azmi, 5 orang tu, antara Nabi Ibrahim tu, ada ceritanya hebat, maka ulama-ulama Melayu pun mengambil kisah Nabi Ibrahim dalam solat tarawih pun diambil tu supaya kita menghayati kisah Nabi Ibrahim dalam zikir subuhun kudus rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Itu kisah Nabi Ibrahim, panjanglah ceritanya, tak mau ceritalah malam ni, tak sempat nanti kan, insyaallah lain kali akan datang. Itu kisah Nabi Ibrahim, dialog Nabi Ibrahim dengan Nabi, dengan Jibril alaihi salam ya. Jadi itulah kisahnya selawat, apa nama tadi, wasi selawat banyak. Saya dah semak ada lebih kurang 58 wasi panjang pendek lah, selawat syifa lah apalah ini. Nanti kalau tuan-tuan buka YouTube, ada mereka-mereka yang komen, memberi komentar kepada selawat syifa, selawat tafrijiyah. Ada yang melampau dia punya komentarnya sehingga mengatakan syirik. Tuan-tuan, itu bagi saya lah melampau kan, melampau. Walaupun ada di situ dia tak setuju, tapi janganlah kata syirik pada saya kerana dia, beliau tidak mendalami bahasa Arab.
Walaupun kita ni bukan orang Arab, kita boleh mendalami tuan-tuan. Kan ulama-ulama Melayu, tak payah jauh lah tuan-tuan ya. Saya bagi contoh Idris Al-Marbawi buat kamus Melayu yang pertama digunapakai oleh orang-orang tok guru-tok guru kita, kamus Idris Al-Marbawi. Tu dia kan, duduk dekat Mesir berapa puluh tahun tulis kamus Melayu yang pertama ya. Bukan senang tu, mendalami, terlalu mendalamilah ya. Baik, tak apalah. Jadi kalau nak komen sikit mengenai selawat tafridiyah tu, tuan-tuan boleh baca, tak sampai syirik pun. Cuma oleh kerana dia itu, kalau tuan-tuan tengok dalam YouTube dia pun, dia tak buka apa ni, ruangan komen pun. Dia tak berani agaknya nak dikomen dan sebagainya, dia tutup ruangan komen tu. Dalam selawat tafriyah tu kan, Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sina Muhammadin ladzi tanhallu bihil uqadu. Tanhallu bihil uqadu bermaksud Nabi Muhammad tanhallu bihil uqadu, yang meleraikan segala simpulan-simpulan masalah ni. Wa tanfarju bihil kurabu, dan menyelesaikan kurab, bukan kurab. Mungkin bahasa Melayu kurab lah kan. Kurab ni maknanya masalah juga. Kurab pun masalah juga kan. Kurab pun masalah apa ni sekarang ni, corona, kurab lah tu. Masalah-masalah. Wa tuqda bihil hawaij, dan tertunainya hajat-hajat. Wa tuqda bihil hawaij, wa tunalu bihil ragaib, dan tercapainya kehendak-kehendak, hajat-hajat kita lah. Wa husnul khawatim, dan menyebabkan baiknya apa ni husnul khatimah kita. Wa ala alihi washabihi wa barik wasallim kan. Jadi benda ni dia komen, dia bagi komentar, yang menyelesaikan masalah kita Allah. Yang menyelesaikan segala kurab-kurab ni Allah, yang menunaikan hajat tu Allah. Ha, ni orang tak faham ni. Apa maksud yang kita baca tu? Kalau tuan-tuan kata Nabi Muhammad itu menyelesaikan, menunaikan hajat macam Allah, syirik lah. Memanglah syirik. Tapi kita minta Nabi Muhammad dengan gaya bahasa begitu, bermaksud kita minta syafaat dia. Syafaatul kubra, syafaat paling besar Nabi Muhammad. Supaya baginda memberi syafaat dan kita tertunai hajat-hajat kita. Kalau begitu tuan-tuan, dia menghurai dari segi lughatan sahaja, sama aja minta tolong dengan Muhammad, sama dengan minta tolong Allah Ta'ala. Memanglah syirik. Habis tu kalau kita minta tolong dengan kawan, sama dengan, adakah sama dengan kita seperti minta tolong dengan Nabi Muhammad? Adakah sama kita minta tolong dengan Allah Ta'ala? Minta tolong juga. Padahal Allah suruh minta tolong, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, tolong menolong. Dia bahasa kasar di bantai sama je. Mana boleh. Satu lagi ada. Yalah, bila jadi ustaz-ustaz ni, jadi penceramah, banyaklah masalah-masalah dia hantar tu kan. Video-video lah apa semua kan. Dia hantar tu jarang-jarang yang hantar projek. Ustaz, ada projek 2 juta, ustaz nak 1 juta ke? Jarang, tak pernah dapat pun. Kan? Tapi masalah banyak ya. Satu lagi nasyid. Allah, Allah, aghithna ya Rasulullah. Yang pertama tadi tu mujur lah tuan-tuan, tidak dibenarkan ceramah kat Selangor dan di Terengganu dululah. Selangor memang tak benarkan lagi, alhamdulillah. Nanti kacau bilau dibuatnya ya. Nasyid, aghithna, Allah, Allah, aghithna ya Rasulullah. Dalam ibadat, dalam kita Islam, memang ada namanya istighathah, minta tolong. Sama lah tuan-tuan, adakah istighasah kita dengan Rasulullah itu sama dengan istighasah kita dengan Allah Ta'ala? Tak sama. Iaitu minta syafaat. Kan dia kata sama je, itu jadi syirik tu. Memanglah. Kalau sama syirik lah. Kita bertawassul, berselawat dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian selawat yang wajib. Beri selawat wajib dalam solat tu lah. Wajib baca selawat. Nak kata hebat tak hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, rukun doa. Nak ni semua nak cerita kepentingan ni selawat ni, rukun doa. Kalau dalam fiqh namanya rukun. Kalau bukan fiqh, adab doa. Dalam tasawuf contohnya, adab belajar tu rukun belajar. Tak buat adab belajar, tak dapat rahmat barakat ilmu tersebut. Ya. Tak buat adab doa, rukun doa,
tidak dimakbulkan doa kita. Rukun doa tu secara mudahnya beginilah. Pertama tahmid, kedua selawat, ketiga doa kita, keempat selawat. Ni dia, tak buat adab doa, doa kita tidak akan diterima. Bayangkan tu betapa kan pentingnya selawat. Jadi tuan-tuan, di samping doa-doa kita berdoa tu kan, selain itu bila kita berselawat, kita berselawat, ambil kesempatan. Ambil kesempatan. Apa dia? Sertakan hajat kita. Atau dah habis selawat tu, habis selawat tu kita kata nak berapa? Nak 40, nak 100, terpulanglah. Kan habis tu, kita pun, ya Allah Tuhanku, dengan berkat selawat ni, ya Allah, tunaikan hajat. Ataupun masa selawat tu, masa selawat, kita pun minta hajat pada Allah Ta'ala. Kita lintasan, ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad ni, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. InsyaAllah hajat kita tertunai. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain, Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis kursinya, "Laulaka laulaka laulaka ma khalaqtul aflak." Kalaulah bukan kerana-Mu, kalaulah bukan kerana-Mu, tiga kali. Kalaulah bukan kerana-Mu, hey Muhammad lah sallallahu alaihi wasallam, nescaya aku tidak akan ciptakan alam ini. Subhanallah. Hebat tak hebat? Maknanya kalau tak ada Nabi Muhammad, malaikat Jibril pun tak ada. Bayangkan tuan-tuan ya. Tak terasa ke? Tak mengeremang eh. Kalau tak terasa lagi tu ada something lah tu kan. Osak dia, dia punya deria tu kan. Kalau bukan kerana Nabi Muhammad, takkan wujudnya alam ini. Wah, nanti orang bertikai. Kalau gitu ustaz, jadi Allah Ta'ala membuat sesuatu dengan syarat lah. Bersyarat, iaitu adanya Muhammad, adanya alam. Janganlah sampai macam itu. Allah Ta'ala tu maha suci daripada segala-gala. Ini nak cerita makhluk. Bukan cerita khalik, cerita makhluk. Ha, ya? Kan dalam ayat kuat tu ada disebut kan. Minta maaf lah laju sikit ni. Poin banyak lah sampaikan ni. Fi sitati ayyamin thumma istawa 'ala 'arsy. Allah Ta'ala menjadikan alam ni 6 masa. Kemudian beristiwa, bersemayam di atas arasy. Ish, Allah Ta'ala perlukan masa ya untuk mencipta alam ni. Ini pahaman yang terbalik. Yang terbalik. Padahal masa itu makhluk, jadi kena sebut. Oh, makhluk masa itu perlukan Allah. Bukan Allah perlukan masa. Terbalik itu. Beginilah tuan-tuan. Contohnya. Ini ada, apa nak sebut ya. Kita kata ada motor. Ada motor. Saya tuan motor, itu motor. Motor ni terpulang saya lah. Nak kerat ke, nak 5 motor ke, 10 ke, 20 ke, terpulang saya. Terpulang saya, bukan saya perlukan motor. Motor tu yang perlukan saya. Saya nak buang pun boleh. Jangan terbalik. Wah, ini fahaman-fahaman yang tidak ialah asasnya pada pemahaman bahasa Arab. Ha, kan? Contoh lagi, saya ingat lagi masa saya belajar di Mesir dulu, profesor saya pesan satu contoh ayat lah mengenai salah tafsiran ni. Contohnya apa? Kama salil himar yahmilu asfara. Depan tu apa ya? Beginilah orang-orang alim, ahli kitab yang banyak ilmu tetapi tidak mengamalkan ilmu itu seperti keldai yang membawa barang belakang tu ada dia punya apa yang kita sebut, dia punya rumah lah kan, yang membawa banyak kitab-kitab tapi keldai ni tak tahu. Keldai kan macam keldai, macam kuda. Kita kuda kan belakang tu ada dia punya keretanya kan, kuda depan, belakang keretanya. Di sini keldai, ni keldai depan, belakang tu dia punya gerabak dia. Jadi dia bawa banyak buku-buku asfara tu, kisah-kisah, buku-buku, kitab-kitab, tapi dia tak tahu. Begitulah keadaan ahli-ahli kitab yang tahu banyak ilmu tapi tak bagaimana dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita imagine, oh macam itu ya rupanya ya, ada keldai, ada itu, oh macam itu. Itu salah imagine. Salah imagine. Keldai, seekor keldai, ada rumah, ada sekeduf dia, ada rumah dia lah. Oh berjalan, oh macam itu rupanya. Seolah-olahnya ahli kitab tu bawa keldai, bawa keldai, gedeg-gedeg-gedeg, belakang tu ada. Bukan begitu. Di sini ialah nak cerita kebodohannya. Ha, gitu. Kebodohan, bukan gambaran. Tapi nak cerita kebodohan. Tak tahulah sampai ke sampai penonton ni, saya tak tahulah. Bagi begitulah.
bahasa setakat mana yang saya ada lah untuk memberi. Ya? Itu satu perumpamaan. Jadi betul. Cuma jangan salah perumpamaan. Kita pun oh begitu ya, ada keledai bergerak begedi gini, oh macam itu. Bukan itu. Bukan surah itu, bukan gambaran itu, tapi ialah nak menceritakan perumpamaan kebodohan. Takkan kebodohannya macam itu gambar tu. Ada keledai, ada itu, ada ini. Ha kan. Wallahu alam ya. Setakat itulah yang pesan profesor saya tu, kamu jangan salah tafsir, jangan salah gambaran, jangan salah imagine lah. Jangan salah imagine. Ya. Lepas tu kena belajar. Banyak lagi tuan-tuan ya. Quran terjemah pegang. Hadis terjemah pegang. Saya tak pegang lain ustaz. Quran dan hadis saja saya pegang. Betul. Jadi dia pegang Quran terjemah pegang. Cukup ke? Tak cukup. Tak cukup. Nanti ada 1, 2, 3 banyaklah ayat-ayat dan hadis-hadis yang terjemahan tak sampai. Macam mana? Tak pegang juga. Contoh tuan-tuan ya. Yadullah fauqa aydihim. Tangan Allah berada di atas tangan mereka. Tangan. Tangan yadun tu tangan lah. Oh, tangan. Cukup ke terjemahan itu? Tak cukup. Kena tafsir para ulama begitu begini. Sebab itulah ini hikmahnya ada ulama. Fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Di mana kamu menghadap, di situ wajah Allah. Oh, Allah ada wajah. Wajah tu wajahlah. Pegang terjemah wajah. Cukup. Nanti jadi mujassimah pula. Pembentukan mazhab mujassimah. Pembentuk Allah ada bentuk. Bentuk tu makhluk. Bentuk tu makhluk. kan. Macam mana saya bentuk makhluk? Aku tak tahu. Selain Allah namanya makhluk. Dah cukup lah tu. Jadi nak kenal Allah, kena kenal makhluk dulu. Segala sifat makhluk tidak ada pada Allah. Dah. Nak kenal Allah secara detail tak sampai. Agama pun tak suruh. Sifat 20 tu dah cukup dah. Kan. Sifat 20 tu dah cukup dah. Minima dah tu. Faham tu fahamlah. Jadi kalau betul-betul nak kenal, ialah kenali makhluk. Semua sifat makhluk tidak ada pada Khaliq. Suci dah tu. Ya. Makhluk perlukan masa, Allah tak perlukan masa. Makhluk perlukan tempat, Allah tak perlukan tempat. Makhluk tu bergerak atau diam, Allah tak bergerak atau diam. Walaupun dia kata Allah suku malam akan turun ke bumi, langit bumi. Turun tu sifat makhluk. Adakah turunnya begini? Tidak. Jadi turun tu apa? Adalah ulama kan membahaskannya. Wallahu alam ya. Jadi balik pada selawat. Dan Nabi Adam alaihi salam diterima taubatnya pada 10 Muharram setelah 40 tahun tak angkat muka ke atas. Taubat, bertaubat, bertaubat. Akhirnya Nabi Adam menggunakan bertawassul dengan barakat Muhammad ampunkan dosa. Maka Allah Taala baru terima. Baru terima tuan-tuan, subhanallah kan. Jangan sangka, jangan kita semat bahawa Nabi Adam buat silap. Jangan. Nabi-nabi suci. Jangan tuan-tuan. Kalaupun nak kata silap, tak berdosa. Nabi-nabi tak buat silap. Wah, begitu ke nak? Boleh tak agak-agak? Pada ni, pada anak-anak muda-muda, saya nak bagi satu motivasi. Ibu bapa, ataupun pada siapa yang masih ada ibu bapanya lah. Ibu bapa tidak bersalah walaupun bersalah. Wah, boleh tak agak-agak? Itu ibu bapa. Nabi-nabi lebih jauh lah. Ibu bapa tidak bersalah walaupun bersalah. Macam mana ustaz ya? Kalau dia buat satu biarkan je ke? Bukan. Maknanya kalau buat salah tegurlah. Kalau dia buat salah besar mana pada kita, maksudnya maafkan. Maafkan. Tu tak bersalah lah tu. Bukan maksudnya apa ni, biarkan tak sembahyang, biarkan begitu, biarkan buka aurat, biar bukan. Ya, maknanya dimaafkan. Nabi-nabi lagi lah tuan-tuan, manusia yang maksum, manusia yang suci, yang terpelihara. Ya, baik. Pendekkan cerita, Allah Ta'ala pun tanya, kenapa kamu sebut Muhammad? Padahal si Muhammad belum lahir. Belum lahir zaman Nabi Adam kan. Pendekkan cerita, maka Nabi Adam pun jalan-jalan, jumpalah di tiang syurga, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan Nabi Adam yakin si Muhammad ini pasti orangnya hebat kerana diselarikan dengan La ilaha illallah. Tawassul je lah. Walaupun tak kenal lagi. Tawassul je lah. Tengok tu tuan-tuan.
Jadi ada hari ini orang-orang yang tak setuju nasyid-nasyid dengan Nabi Muhammad, qasidah-qasidah, puji-puji, tuan-tuan, itu qasidah bahasa Arab. Tuan-tuan nak puji bahasa Nabi Muhammad, bahasa Melayu pun boleh, asalkan timbul rasa cinta pada Nabi Muhammad. Saya jauh Arab ni tak sedap lah Ustaz. Kenapa wak? Wong Jawa. Ah Jawa, tak apa. Saya Banjar, ah Banjar, tak apa. Asalkan timbul cinta, tu nak cinta, naknya cinta. Tuan-tuan bini orang Melayu, cakap Arab, anabihibik, apa ni bang? Kan? Arab cakap Melayu, aku cinta padamu, tak sampai. Apa ni dengan orang Jawa, I love you, you love me, apa, lap meja ke apa ke, tak sampai. Jadi yang penting sampai cinta tu. Cuma bila bahasa Arab selawat tu dapatlah fadilatnya lain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kan. Ha, yang penting sampai. Tuan-tuan tahu kan wayang kulit kan? Wayang kulit tu yang diperkenalkan oleh wali-wali Songo tu. Itu strategi dakwah je. Oleh kerana wayang kulit tu pada masa itu dah meresap sangat, jadi ditwist oleh wali Songo, apa dia, dewa lah, itulah, inilah. Dewa tu bahasa Melayu, Sanskrit, Latin. Dewa tu maknanya Tuhan. Tuhan. Aha, kan. Dalam Hindu pun ada ya, menyembah dewa atau dewata, menyembah Allah lah maknanya ya. Baik. Itu strategi je ya, untuk menyampaikan mesej. Jadi tuan-tuan kalau tak boleh bahasa Arab, bahasa Melayu lah, qasidah lah dinyanyi-nyanyikan. Ha, ni dia. Tak ada qasidah-qasidah. Pula dah Barzanji itu daripada Syekh Ja'far Al-Barzanji. Syiah pula dah. Ha, kan kalau gitu tuan-tuan nyanyi je lah lagu Ali Bata sudahlah. Ha, kan lagu negaraku sudahlah, tak payahlah qasidah-qasidah bergaduh tak habis-habis kan. Ha, tu dah. Wallahu akbar ya Allah. Cari pula unsur-unsur syirik dalam qasidah. Binatang berkata-kata begitulah datang Maryam ketika Nabi Siti Aminah mengandung. Kan dah mati tu datang apa? Ha, ini orang-orang yang jenis tak ada main, tak ada tasawuf-tasawuf lah. Senang cerita. Sembahyang, puasa, zakat, haji. Dah. Ha, itu dia. Jangan susah-susah. Tuan-tuan, yang itulah. Wallahu alam. Seninya orang tua-tua kita dalam ibadahnya. Seni tuan-tuan ya. Saya nak cerita seninya beginilah. Bukan je khurafat ni. Seni. Nabi sebut. Kalau kahwin tu cari yang jauh-jauh kan. Jauh tu maksudnya apa? Jauh nasab. Supaya anaknya, kalau si A perempuan, ini perempuan, ini bukan, ini adalah jodoh, tak apalah jodoh kan. Kalau belum jodoh, nak cari satu lagi, okey lah kan. Cari yang jauh. Pertama, jauh nasab. Supaya apa? Kod lah, na'uzubillah kan. Yang ni ada penyakit gila. Bahasa Jawa sebut, kemlung. Kan, kahwin, takut-takut. Kena. Yang ni pun bila dekat-dekat. Tapi kalau dah ni jannya jauh, ini pun gini kan, dia kuatlah sikit. Ataupun jan lagi jauh lagi lah, bagus. Jawa campur apa dengan Cina, kan. Jadi jan tu bagus. Saya dulu angan-angan nak cari Arab, tapi dah tak laku. Apa boleh buat, hidungnya pesek, matanya sipit. Jadi tak dapat lah. Tak apalah tuan-tuan. Macam Dr. Fadil, dia berhajat lagi cari Syria tu insyaAllah. Cuma-cuma saya pun cara Melayu. Ini bukan kempen saja, saja cerita-cerita kan. Okey ya tuan-tuan. Jainnya mesti jauh. Lagi bagus. Ya, lagilah bagus ya. Kemudian tempat pun jauh. Nabi sebut jauh je. Maknanya apa ni, jauh itulah. Tempat mesti jauh. Jadi orang-orang tua kita bila itu dikaji pengalaman-pengalaman dia, petua-petua, bukan pemuda-pemuda. Kalau petua tu petua orang tua, kalau pemuda tu petua orang muda, kan. Jadi kata dia, jangan kahwin, bukannya haram, tak. Ini seni rumah tangga. Jangan kahwin penjuru-penjuru. Kan. Dalam kitab Tajul Muluk tu kan, maksudnya bahasa Jawa sebut jangan mojok. Ini penjuru. Sebab apa tuan-tuan? Tak haram. Mana ada? Memang tak haram. Ini seni. Supaya bahagia. Kan? Nanti kalau sini suami, anak si pulan, kahwin anak si pulan, penjuru-penjuru. Dalam perkahwinan tuan-tuan, bila tsunami,
Oh, macam mana? Ada yang bercerai, masalah-masalah kan? Bercerailah anak dia si Mamat dengan si Mina bercerai. Dia bercerai, dah bergaduh bercerai. Tapi si jumpa balik kampung. Jumpa, balik kampung jumpa. Si Mina kahwin dengan Dola, si Mamat kahwin dengan si B lah macam kata kan. Ai, bekas bini aku, ai bekas suami aku. Ini jumpa-jumpa kan tak seronok. Tapi sah, tak seronok. Tak bahagia. Balik, luka lama berdarah kembali. Balik kampung, luka lama berdarah kembali. Kan tak seronok. Kan? Cuba satu Johor, satu Kelantan. Dah cerai. Mumu aku-aku. Kue-kue aku-aku. Kan? Dah tak ada. Kau hidup, aku hidup. Kan seronok. Tak ada cerita lagi. Begitulah tuan-tuan. Itu seni. Ini nama seni. Sebab itulah orang tua sebut. Kerukunan rumah tangga. Kerukunan tu. Sekarang ni rumah tangga je. Ataupun orang tua-tua sebut keluhuran. Luhur tu. Luhur tu bahasa Melayu lah. Asal bahasa Jawa kan. Keluhuran. Keluhuran perlembagaan. Tahu tak luhur tu apa? Luhur tu seni, ikhlas, kudus, khulus, perlembagaan. Tu dia tuan-tuan kan. Baru jadi. Ini perlembagaan pun. Amin hafal. Allahu Akbar kan. Okeylah tuan-tuan, tak apa. Kemudian kita balik pada selawat. Tu dia laula kaulaula kama khalatu aflak. Itu tadi, dan Nabi Adam ni akhirnya pada 10 Muharram diterimalah taubat Nabi Adam alaihi salam dengan berkat barakah selawat. Allahu akbar kan. Nabi Yunus, Nabi Nuh alaihi salam. Dan ini pun terbukti dikaji oleh orang-orang barat. Kan? Kapal Nabi Nuh itu ada, kalau kita mural lah, dia kata orang kata mural. Ada tertulis khat ya Nabi Muhammad, Sayyidina Ali, Fatimah, Husin, Hasan dan Husin. Kan orang akademik ni tuan-tuan walaupun kafir, akademik yang politik lain. Akademik 2 campur 2 4. Politik 2 campur 2 1000. Siang cakap lain, petang cakap lain. Berbelit sana berbelit sini kecuali politik Islam lah insya-Allah kan. Cakap-cakap tu pun tak lari pada Quran dan hadis lah. Okey. Jadi dia ada khot lah, kita kata khot disebut itu ditulis Nabi Muhammad, ditulis Sayyidina Ali, Fatimah, Sabir wasabar, iaitu Husin, Hasan dan Husin, iaitu bertawassul dengan keberkatan mereka ya. Jadi itulah tuan-tuan, tawassul ni ada, mereka tak setuju, biarlah dia macam mana kan. Tawassul bukan yang wajib pun kan, tapi bagi mereka yang nak bertawassul tu wabtari ilaihil wasilah, carilah kepada Allah, carilah wasilah. Wasilah tu tawassul lah, jalan, cara, semayang, puasa, zakat, haji, minta syafaat Nabi, minta doa untuk guru, minta doa kawan, tu wasilah lah, segala-gala wasilah. Ya, Nabi Muhammad dia bukannya wafat pun, bukannya mati habis, hidup lagi. Orang syahid tuan-tuan, orang syahid hidup. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'um inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu kata orang syahid itu mati, tetapi mereka itu hidup dan diberi rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma meninggalkan dunia je, masuk ke kubur, meninggalkan dunia, masuk cerita baru. Ya. Jadi begitulah mereka-mereka yang khususnya Nabi Muhammad SAW. Bila kita selawat sekarang ni, Nabi Muhammad yang kita, yang mereka kata matilah, wafatlah kan. Kalau kita selawat sekarang tuan-tuan, dibalas oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu ya. Jangan kata putus kita dengan Muhammad, tak putus, tak putus ya. Allahu akbar. Jadi kesimpulannya, banyak-banyaklah kita selawat. Hari ini kita fokus kepada amalan hati, iaitu berselawat. Dia selawat tuan-tuan, cuba tuan-tuan paksa diri, saya tuan-tuan samalah, wajibkan. Bukanlah wajib tinggal berdosa, tidak, ni mewajibkan. Apa istilah kita? Mentaklifkan, mewajibkan kan, supaya minimal satu hari 100. Minimal lah. Kan, maksimal dapat lebih alhamdulillah. Ya. Jangan semangat sangat. Oh, nak 1000 lah ustaz. Nanti buat 1000 sehari, seminggu lupa kan. Buat 100. 100 je cukup. 100 kan. Bisa katalah lepas subuh tasbih subhanallah alhamdulillah illallah akbar 100. Lepas zuhur istighfar 100. Lepas asar selawat 100. Lepas maghrib la haula wala 100. Lepas insya terpulang apa-apa. Doa apa-apa.
So ada masa sikit lagi saya nak share dengan tuan-tuan. Ni nak, kalau nak wirid-wirid lah, selain pada wirid-wirid tadi tu, tuan-tuan juga boleh ambil wirid-wirid doa-doa daripada Al-Quran. Ni doa Nabi Sulaiman, kalau nak biar kaya. Biar masjid ni kaya, kaya dah semua yang biar kaya. Salah ke kaya? Eh ustaz, zuhud ustaz, zuhud, zuhud. Kalau begitu mentaliti kita tak payah kaya lah. Naik motor je lah. Ya. Manusia paling kaya di planet bumi ni Nabi, Nabi Sulaiman. Nabi Ibrahim tu pun kaya, bukannya kaya. Bilioner. Bilioner kan. 1 bilion 1000 juta kan. 1 million, 1 bilion lah ya. Lebih bilion, bilioner lah senang cerita. Nabi Ibrahim, belum cerita Nabi Muhammad. Belum cerita Nabi Sulaiman ya. So saya nak share dengan tuan-tuan Nabi Sulaiman, doa Nabi Sulaiman. Mari kita biar kita buat lab sikit, biar kita buat makmal. Di mana doanya? Surah, kalau tak silap surah, surah Isra' ke surah Ra'du. Rabbighfirli wahabli, Rabbighfirli, Rabbighfirli wahabli. Ini dia. Terus tuan-tuan ya. Surah Sad. Surah Sad ayat 35. Ni doa Nabi Sulaiman. Dia kaya. Wasilahnya doa. Dan ikhtiarnya ikhtiarlah. Mukjizat jangan cerita. Nabi Muhammad Sulaiman dapat satu bumi, kita dapat separuh bumi pun jadilah. Oi, kaya sangat itu. Dapat suku bumi pun jadilah. Oi, kaya sangat. Dapat 10 rumah dekat Kota Damansara pun jadi ratu jutawan itu. Kan? Okey ya. Surah Ar-Ra'du, Surah Sad, juz 23 ayat 35. Qala rabbighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ini. Berkata Nabi Sulaiman, Rabbighfirli, ya Allah ampunkan dosaku, wahabli mulkan dan kurniakan pada aku kerajaan dan kekayaan. Mulkan tu kerajaan. La yang bagi la hadin, yang tidak akan dapat seseorang min ba'di selepas aku, innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkau ni si Wahab ke? Bukan. Oh ni saat ni tu Wahab ni, Wahab ni, Wahab ni, bukan. Wahab tu Maha Pemberi. Maha Pemberi. Jadi kalau nak jadikan doa, bermula Rabbighfirli, ya Allah ampunkan dosaku. Jadi caranya begini, tuan-tuan nak wiridkan, nak doalah, wiridkanlah ya. Bacalah ribu-ribu kali. Doa minta, 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 minta kan. Mesti dapat. Macam kita jala, letak 1000 pancing, takkan satu pancing pun tak kena ikan. Kalau tak kena langsung, sesuai betul ni. Tak kena umpan tu kan. Mesti kenalah. Tak dapat ikan jos pun, ikan bilis pun kenalah juga. Begitu ya. Jadi caranya pertama, bila nak wiridkan ya, Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali sempurna, waladhalin amin, dan Fatihah kepada Nabi Sulaiman alaihi salam, waladhalin amin. Lepas tu wiridlah, baca 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 baca. Jadi kan wirid. Saya nak wajibkan saya baca 100 kali. Bagus. Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka. Ini doa paling bagus daripada Al-Quran mukjizat ya. Jadi sudah masuk waktu, kita tutup terus. Auzubillahi minasyaitan. Mohon ampun dan maaf di atas segala kesilapan dan kekurangan. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa fa'lam bima 'allamtana. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una sana. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.